Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke vlog gue, ARC Vlog. Jadi, kita lagi benerin Suprapit ya. Jadi, permesinan, sementara bodinya dicat. Dan sebelum dipasang, jadi kita benerin dulu mesinnya agar supaya tidak luntur catnya, kata orang itu. Terus kita ke bengkel apa bang? Avica Motor, ngeliat motor Honda Super 800. Nah, tadi udah browsing-browsing, kalau motor ini diproduksi tahun, awal produksi tahun 1982. Wow! Dan transmisinya cuma 3 percepatan gitu. Nah, terus bisa kita lihat ya, tuh masih mulus banget. Tadi juga ada dicoba, mesinnya masih halus. Nah, ini emblem-emblemnya ini baru dicat ya bang, baru dicat, masih udah cakep banget. Nah, kalau knalpot nyarinya juga udah sangat sulit untuk ketemu ya. Nah, ini emblem Honda ya. Ini ori customer. Ya, sepatnya. Dan ini kayak tutup rantainya ya, tutup rantai Astrea ya. Kecurat. Oh ya, masih sepatnya juga ya. Masih cakep banget. Ini udah restorasi udah full-fullan. Ada before-nya enggak, Bang? Ini kan after. Nah, masih kita lihat. Jadi ini bakal kita coba gimana impresinya. Dan nah, spionnya nih, ini spion zaman dulu kotak gini ya. Ini dapet tanahnya, ini spion ini susah juga nih. Nah, jadi kondisinya sekarang udah ganteng. Abis berapa bang? Total abis berapa nih? Kurang lebih abis 6,5-an. Udah termasuk cat, jasa pengerjaan, bongkar mesin 6.500. Oh, udah sama spare part? Tadinya rusak parah. Tuh, 6,5 juta. Tinggal cari bahannya aja. Kalau misalkan kalian pengen restorasi motor, nah di sini aja, Avica Motor. Nah, ini hasil pengerjaan dari Avica Motor restorasinya. Nah, kita bakal tes. Oke, tadi motornya udah dicoba, mesinnya masih halus, terus masih enak, 3 percepatan. Dan karena udah full restorasi, jadi perbodian nggak ada yang geter, bukan begitu? Nah, dan informasi tambahan bahwa kelistrikan ini sudah diubah dari AC menjadi DC full wave. Gue juga nggak ngerti. Jadi sekarang kita udah bisa ngidupin tanpa harus hidup motornya, ya. Nah. Well, Miss Lindy's hair is fiery red, her eyes are water blue.